TV. Independen, terpercaya. Banjir luapan Sungai Citarum kembali merendam permukiman warga di 3 kecamatan Kabupaten Bandung. Ketinggian air sempat mencapai 2 meter. Dua anak berumur 5 tahun di Kabupaten Karangasem, Bali positif terjangkit virus corona. Petugas medis langsung menjemput 2 bocah tersebut. Pemerintah Ibu Kota siapkan aturan yang membatasi pemudik kembali masuk ke Jakarta usai lebaran nanti. Ramadan di tengah pandemi tentu hal yang baru bagi Anda, terlebih bagi anak-anak yang sudah yang juga harus belajar dari rumah. Ada tips agar anak tidak mudah bosan dan tetap dapat belajar puasa di bulan Ramadan? Kami akan menghadirkan perbincangannya nanti. Halo, selamat pagi saudara. Hari Minggu pagi waktunya Sapa Indonesia. Akhir pekan kembali mengisi informasi Anda dengan sejumlah berita dan informasi. Ada saya Iriana Mardanus. Dan juga saya Stefani Giting. Seperti biasa di akhir pekan nantinya kami akan juga menghadirkan cuplikan dari tanya jawab COVID yang sudah Anda berikan pertanyaannya dan juga dijawab dari Senin sampai dengan Jumat di program Sapa Indonesia Pagi. Dan hari ini akan kami tayangkan lagi cuplikan beberapa jawaban dan pertanyaannya. Nanti juga ada perbincangan mengenai apa sih tips and trick yang bagus mengisi waktu luang di tengah bulan puasa seperti ini, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Iya, di bulan Ramadan anak-anak kan juga harus tetap belajar ilmu agama, tapi ya, mereka juga banyak tugas PR. Gimana nih supaya mereka tetap semangat di rumah aja gitu ya. Jangan sampai malah kebanyakan tugas, malah stres sendiri dan lain-lain. Apa sih tips and trick-nya? Nanti kita akan hadirkan perbincangannya. Ke informasi pertama, saudara, di tengah pandemi COVID-19, banjir melanda kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hujan yang mengguyur selama 6 jam mengakibatkan banjir setinggi 1 meter. Sejumlah warga